dapat pintu dari SMA dapat ke satu pin dari itu. Wah, dari itu sekarang ini lah. Banyak orang ngasuh-ngasuh di sana. Banyak yang ngasuh orang gini-gini sama tentang kita, saya enggak mau. Enggak peduli. Enggak peduli dengan omongan orang. Jadi gini loh, Mas. Ya. Orang itu enggak percaya, ya kan? Iya. Dibilang bohong, pernah kita dibohongi. Tahu pernah kan? Iya. Mas pernah dibohongi. Kalau enggak pernah dibohongi. Kan Bapak kan pernah lihat enggak YouTube-nya Samsudin yang seperti itu? Pernah ya, terus sama yang kelapa, penyakit kemudian kelapa kan pernah tahu. Itu kan bohongan kan, trik kan. Nah, saya kurang tahu apa. Ya, makanya nanti lihat di situ. Oh, enggak tahu itu. Misalnya ada apanya dekat. Oh, kan bohong. Enggak, itu sebelum dipindahkan itu, itu udah diisi itu di sini. Oh, udah isi. Diisi apa itu? Kan sebenarnya diisi contohnya jarum, darah, rambut, kayak gitu. Tahu sendiri Mas di sini? Hah? Mas tahu sendiri di sini? Itu kelakuan saya, Bu, udah tahu itu. Dari dulu saya kayak gitu bisa, Bu. Terus respekter itu ada tombol itu. Oh. Itu ada tombolnya, Pak. Maaf, Pak, biar Bapak tahu. Iya. Nanti, Pak, ya. Di waktu saat, nanti ini saya pembukaan. Saya mau bongkar lagi. Lebih dalam lagi. Saya bawa bukti. Bawa bukti. Bentar dulu. Bawa bukti. Ya. Saya cuma kasihan sama Bapak. Dia itu pembohong, Pak. Jangan Bapak sama Ibu, jangan sampai terpengaruh sama omongan satu detik. Dia ya, selalu baik-baik. Saya yakin diri sendiri, Mbak, terpengaruh siapa-siapa. Untuk apa? Sebab itu yakin datang ke sini. Ketemuan itu dari Allah, bukan dari Ibu. Iya. Karena Ibu sama Bapak ini belum tahu siapa Samsudin itu. Lebih dalam nggak tahu. Kalau tahu, nggak mungkin Bapak sama Ibu jauh-jauh dari sini. Pasti. Nanti setelah saya bongkar, mungkin Bapak sama Ibu ada penyesalan. Pasti saya nanti bongkar, rame-rame saya bongkar. Kalau kami gak nyesal dan jauh-jauh datang ke sini, apa yang kami nyesal? Jauh, Pak. Kami Mas Halimah malah datang ke sini, tahu? Ya, saya doain aja, Bu, biar sembuh gitu aja, jauh-jauh. Amin. Kasihan. Amin. Walaupun Samsudin itu ngobatin itu gimana ya, bohongin penipu, semuanya trik, ya mudah-mudahan bisa sembuh gitu aja. Kita ya, Bapak sama Ibu berobat ke saya bisa, Pak. Saya minta sama yang atas bisa. Kalau yang ini bisa sembuh anu toh. Bisa. Bukan ngapain jadi dukun. Lah kok ngajak Bapak Ibu ke jenengan? Seandainya. Saya juga bisa. Jadi gini. Saya gak jauh datang sini, mendingan jadi gini, bagusnya. Kayak Samsudin ya. Iya, itu bawa-bawa agama dan bawa-bawa ayat Al-Quran. Bapak ini sudah mantap, Pak. Berobat sini mantap. Ya mungkin dia udah terpengaruh sama mungkin. Ini Samsudin. Ini pasti, Pak. Jangan mungkin. Menurut sampean licik. Tapi dia enggak. Ini aja loh, Pak. Bapak Kemah. Jenengan ngomong licik. Ibu, cari kan buktinya saja. Nanti saya bongkar. Makanya Samsudin ngobrolin suruh cepat. Kalau masalah bongkar-bongkar itu dari kemarin dengan kita bolak-balik di sini. Maksudnya
dobot. Sajodin penipu. Aduh, kalau saya ya kan untung enggak makan kuasa ini tidak masuk gini bayi makan kuasa tapi udah jangan lagi ini aja satu kejombor ya kami gak mau bilang maksudnya yang bilang gitu kan oh, iya, Pak. Kami datang dalam kakak sudah tahu berapa tahun jangan sampai kami mas enggak kalau mas mau kami itu buat sendiri jangan mau apa-apa ini udahlah Pak, jangan dihasut Pak. Ini pasien sudah mantap mau berobat di sini gitu loh. Jangan dihasut. Udah mantap itu. Saya itu bilang apa tadi? Iya, katanya Kak tadi Bapak ini udah sepuh loh, kasihan loh. Emang Samsudin 20 kurang ajar. Licik gak itu? Kata kamu sendiri. Jadi pengalaman pasien-pasiennya itu memang terbiasa. Itu pada percayaan juga lagi. Kalau bapak saya minta percayaan nanti siap berbakat. Lihat. Ya. Mau ngomong apa aja. Ini bapak ini. Bapak ini. Bapak ini. Suruh keluar dulu satu gelipu, baru saya lagi pulang. Saya cuma mau membongkar aja. Saya bawa bukti. Bawa bukti saya. Sampai begitu pertanyaannya